Kirab bendera merah putih dengan panjang bendera mencapai 101 meter ini dilakukan oleh 11.000 pelajar, mahasiswa, santri, ormas, HKTI, dan berbagai lapisan masyarakat Kota Semarang lainnya. Kirab bendera merah putih terpanjang ini digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2022 dengan rute dari halaman Balai Kota Semarang dan berakhir di Simpang 5, tempat apel kebangsaan berlangsung. Sebagai inisiator kirab bendera merah putih ini adalah Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang bertujuan agar semua elemen masyarakat cinta NKRI dan menghargai jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini tersenggara dengan panci-panci merah putih sejumlah 7.000 dan bendera terbentang 1.001 meter bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan untuk kita semua, terutama untuk para anak-anak pelajar, mahasiswa, adik-adik kita semuanya, warga negara Indonesia semuanya untuk bersatu, bersinergi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Ini bersama warga masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya menyelenggarakan satu parade kirab merah putih yang diikuti 11.000 peserta. Kemudian dengan membawa panci-panci merah putih dari rangkaian sejumlah 7.000 dari bambu runcing. Selain bendera merah putih terpanjang, ribuan pelajar ini juga membawa bambu runcing dengan panci bendera pusaka merah putih. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.